Assalamualaikum murid-murid. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini dalam minggu transisi. Okey, cikgu harap kamu dah siapkan kerja yang cikgu bagi semalam ya. Hari ini kita sambung balik aktiviti transisi kita. Okey, semua ambil buku transisi dan buka muka surat 6. Muka surat 6. Semalam kita dah siapkan sampai muka surat 5. Hari ini kita sambung kepada muka surat 6. Okey, tengok arahan dia. Lakar dengan jari huruf B, E, P, F mengikut arah yang betul. Okey, dia kata mengikut arah yang betul. Lakarkan dengan jari. Okey, yang pertama huruf B, E, P, F. Okey, lakarkan dengan jari mengikut arah yang betul. Okey, untuk soalan yang kedua, dia kata bentuk huruf B, E, P, F dengan doh. Dengan doh. Gentir bulat kecil dengan doh. Kemudian susun mengikut bentuk huruf. Macam ni huruf B, susun mengikut bentuk huruf B. Okey, dan seterusnya boleh buat huruf E, P dengan F. Okey, untuk soalan nombor 4, dia kata lakarkan B, E, P, F dengan pensel warna. Dengan pensel warna. Okey, B. E. P. F. Okey. Okey, yang seterusnya dia kata bulatkan huruf H, I, J, K, L, M, N, O. Okey, muka surat seterusnya, muka surat 7. Okey, buka muka surat 7. Okey, untuk muka surat 7, arahannya dia kata sambungkan titik-titik mengikut urutan huruf A sampai G. Kemudian warnakan gambar. Okey, dia kata sambungkan titik-titik mengikut urutan daripada A. Kita bermula dari A, B, C, D, E, F, G. Okey, dan seterusnya untuk keseluruhan gambar ya. Sambungkan semua titik-titik, kemudian warnakan. Okey, warnakan mengikut kreativiti masing-masing. Okey. Lepas tu, muka surat. Muka surat 8. Okey, untuk muka surat 8 ni senang sahaja. Okey, warnakan huruf A sampai G. Warnakan huruf sahaja. Cari mana huruf A, huruf B, huruf C, D, E, F, G dan warnakan semua huruf-huruf itu. Okey. Okey, sekian untuk hari ini. Kita buat sampai muka surat 8 sahaja. Okey, terima kasih. Selamat belajar, murid-murid. Assalamualaikum.